Aduh, ini asis sama itu lebih banyak kan. Mampus ya. Wah, ada yang pakai dual ya. Pakai full test ya. Double kill tampan gaming dilawan kau. Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan Dandi di sini. Kembali lagi Dandi di sini dan di game PB Evolution, teman-teman. Oke, hari ini aku bakal mereview ini game PB Evolution yang dimana banyak banget di komennya, "Bang, review PB Evolution dong, Bang." Ya, aku bakal review buat kalian ya. Oke, tapi sebelum bermain ini aku udah bikin tampan. Sorry ya, tadi aku nggak bikin dari awal, nggak bikin dari bikin karakter, nama karakter, karena saya takut nick tampan udah dipakai ya. Jadi saya langsung ambil tampan gitu ya. Oke, okay? So ya, kita cek-cek shopnya dulu ada apa nih. Di sini kita dapat poin, kita dikasih cuma poin. Oh enggak, emang senjatanya dapat belinya cuma emang belinya pakai poin gitu loh. Oh my god man, kita dapat 10.000 poin ya, lumayan lah ya. Ya nih game PB Evolution, siapa tahu mau kirim cash atau poin buat saya, boleh lah ya, langsung kirim aja nih nicknya tampan. Oke, kita pakai apa nih teman-teman ya? Kita cobain hari ini aku sih pingin beli senjata yang nggak ada di PB biasa ya. Sebenarnya maksudnya ada, cuman jarang terpakai ya, jarang kelihatan gitu ya. Mungkin aku bakal pakai Groza ya. Groza itu senjata event ya kalau di PB ya. So kita langsung buy asap 3 hari langsung aja ya. Karakter kayaknya nggak usah lah ya, lelaki sejati nggak usah pakai karakter-karakter segala sih ya guys ya. Ini beda udah 60 fps buat 60 fps banget guys ya. Oke, kita cek cari yang deathmatch aja ya, khusus youtuber sini. Wah, pas banget ya, kita youtuber ya, pas banget kita youtuber, kita harus masuk ke sini guys ya. Kita nggak usah takut ya. Oke guys, langsung aja, nggak usah banyak cincong ya, kita masih apa namanya, tengkorak-tengkorak online ya. Kalian bisa ya ngeliat aku ya, nick aku tampan. Kalian bisa ngeliat aku. Oke. Sensinya nyantai dong. Sensinya nggak nyantai nih guys ya. Sensi ini yang nggak nyantai nih. Gimana nih? Udah kah? Oke, ini udah lumayan lah ya. Oh, ini by the way belum ada title jadi begini ya. Apa nih? Mampus tuh, sakit banget. Woi, santai dong. Santai dong bro, buset. Kita lihat di sini tampilan menu tab-nya guys ya. Wow, sangat epic sekali guys ya. Oh my god. Nice by the way. Semoga dengan ada PB Evolution ini nggak ada cheat ya guys ya. Mengurangi adanya cheat lah ya. Bukan berarti nggak ada, tapi menghilangkan, mengurangi istilahnya guys ya. Woi, santai dong anjay. Ini musuhnya nggak bisa pada santai nih ya. Aduh. Oh, ada Cahwiguna. Halo, Cahwiguna ya. Itu beneran Cahwiguna apa bukan ya? Oh, kita dapat asis by the way, guys. Berarti dia. Oh, santai dong. Woi, santai dong. Semua push pada santai dong. Nih, pada nggak nyantai nih ya. Aduh. Oke, kita langsung gas aja. Oh, halo. Perasaan tadi di shop nggak ada dual ya guys ya? Apa saya nggak lihat ya? Nggak bisa ya, nggak bisa ya nih ya. Kayak gini-gini nggak bisa nih. Kita dapet assist ya. Suara assist ada gitu-gitu ya temennya. Skill gitu ya. Mana musuhnya gitu ya? You kill my friend, I kill you, motherfucker. Woi, woi, mantap. Waduh, nyampak online ya. Waduh, hack. Waduh, ada lagi. Pokong dong aing saya sampai bingung ya. Ini nggak ada title ya. Apa jalan tuh gini-gini ya. Agak susah ya. Aduh. Oke, enggak apa-apa ya. Kita belum TF nih, teman-teman. Kita harus TF sekarang juga nih ya. Cheat. Cheat itu cheat. Pala nge cheat aja. Pala lo peang. Buka PB apa-apa dibilang cheat aja. Kok sakit banget, terkena hit ya guys ya. Terkena hit sakit banget. Kita ngakil 5 mati 7. Anjay lah bocah. Ngapa ya bocah. Nih jelek banget ternyata Groza ya. Nggak tembakannya nggak berpendidikan menurut saya ya.
sesuai. Kenapa musuhnya harus selalu AWP, kok AWP dual gitu loh. Kita dapat assist banyak kali gitu loh. Anjay, anjay. Internetku nge-lag lagi ya, nge-lag gaming ya. Aduh, ini assist sama kritiku lebih banyak kan. Mampus loh. Wah, ada yang pakai dual ya. Pakai full test ya. Double kill tampan gaming dilawan kau mati semua kau Tuhan jangan ganggu. Oke ya, dari kiri dong boy, keluar dari gang sempit ya. Tenang tim kita tetap menang kok, tetap menang tim kita tetap menang bro, slow aja bro ya, tim kita tetap menang kok. Sans bro you take point. Oke. Not bad. Mati teman saya. Slow gitu loh kalau pakai dual gitu, nggak bisa slow musuh-musuhnya men. Oh my god. Ya ini kita menang ya. Aduh ya, ini nggak dapat apa-apa. Ini kalau misalkan assist king, mau lihat dong kita assist king guys ya, assist king tanpa gaming ya. Aduh men. Oh my god. Ayolah lagi lah. Kita nggak ada takut ya, assist king tampan si assist king. Woohoo! Langsung ya. Oke, kita masuk lagi ke matchnya teman-teman. Kali ini kita mencoba masuk di map Red Rock ya, nggak ada perbedaan sih. Wih, santai dong. Wih, gila, lihat-lihatnya nyantai dong boy ya. Ini masih 2-4 ya. 160 kill, buset dah, sekarang diganti 160 kill guys. Oh my god, full cash. Kenapa musuh-musuh kita full cash semua dan kita nggak pakai full cash gitu loh. Allahu Akbar, Diki, why gitu loh. Dik, why ya. Ba, kalau nge-lag jangan main PB ya, anjay. Oke, musuhnya pada full cash ya. Gimana yang ngebunuh kita tuh, mana nggak kelihatan sama mata, wey. Allahu Akbar. Ini mana nih yang main sepi amat ya. Yang main sepi amat ini. Gila, serem banget karakternya cuy. Kok kalah sih? Nih lama-lama kita jadi assist king lagi nih ya. Nggak nge-kill dong, mati 3. Ya ampun. Oke, kita dari atas aja deh. Mana. Kita enak banget anjay. Sumpah dah, pakai dual emang paling enak. Kalau kaki besar baru ini dan... Wah, disampal. Wah anjay, groja not recommended guys ya. Buat kalian yang baru bermain PB Evolution ini ya, nggak recommended sih kalau kalian mau. Double kill. Berhasil membunuh. Kabur. Kita TF bung. Jono. Kita bisa membokong, terus kita dibokong ya. Saya pun bingung dengan keadaan sekarang itu. Nyantai dong. Jadi dari mana musuhnya, enak ya pakai dual ya. Besok liatin ya, next video kalian pencet like sebanyak-banyaknya, next video aku bakal pakai dual ya, kuratain ini ya pakai dual ya. Bocil dual, aku bunuh semua anjay. Ape lo dual, anjay lah. Coba aku pakai dual, aku ratain kau semua anjay. Elah, bergaya. Mana nih yang pakai dual, aku ambil ya. Ini aku pakai groza, apa sih groza? Damage besar, fighting gak ada. I hate rifle bro. I love submachine gun, man. Oh, assist king ya. Tampan sih. Baru lihat kiri, udah ada musuh ya. Itu enaknya gara-gara dia pakai submachine gun doang sih. Alamak. Coba dia nggak pakai submachine gun, anjay rata dia. Sampai lu. Tata, reload dulu bro. Mati anjay. Asis anjay. Oke, kita cobain AWP guys. Ada, kita dapat AWP. Dapat AWP. Kita mau defend anjay. Ini kita teror ke CT sebenarnya anjay. Wes, buset aja enggak. Saya tuh emang enggak kebiasaan pakai assault rifle, teman-teman ya. Saya tuh submachine gun lover gitu loh. Anjay lah.
lu pegang sama rifle ya, ya ngoyolnya. Kalian tau ngoyol gak sih? Anjay lah, susah banget ya. Please lah, gak usah lah pakai dual, lepas lah dualnya. Ah elah, kita mati 9 ngekill 4 guys. Ya ampun, ya ampun ya. Ya ampun sekali ya teman-teman ya. HP lo. Anjay lah. HP nih. Wah, ada. Senjata saya hilang. Assist king nih saya nih. Kira tuh, kan bener kan assist king. Wah anjay lah, bisa headshot. Kita nggak bisa headshot, dia bisa headshot ya. Item mungkin ya, jadi gampang banget kena hit kali ya. Maksudnya pakai dual, mungkin kayak gitu bisa dibilang kayak gitu. Mampus lo, chance stopper ya. Mampus, double kill ya. Mampus, hilang kepala kau kan. Tuh, dual pakai Edgar ya, enak banget lah pokoknya. Nih fix sih kita bakal jadi assist king lagi ya. Tampan si assist king ya. Enggak. Tapi kita tetap bakal coba untuk jadi yang terdepan ya, seperti Yamaha ya. Yamaha yang paling terdepan gitu. Oke, slow bro. Awas, awas, dari kiri ada bro. Udah bokong gak nge-kill. Aduh ma assist lagi nih. Cuing. Itu tuh gak nge-kill. Dari tadi yang nge-kill 7 mati 13. Bocah gamer. Mati lo. Wah anjay ya. Chris SV fix ya kalian ya. Kalian pencet lag yang sebanyak-banyaknya. Nanti di next video aku bakal pakai dual. Lihat aja ini ya. Dual plus bullhead kecil semua anjay. Emosi nih saya ya, pakai beli groza segala ya. Bergaya-gaya sih, biasa pakai dual, no dual, no kill, bocil. Kirain tuh groza di situ enak ya. Oh, mantap loh, mantap loh. Makan tuh. Reload dulu ya, ini serem banget gitu loh. Ini tuh super duper serem ya. Ini nggak tahu suara saya kedengeran atau enggak guys ya. Ini suara in-game-nya kenceng banget kayaknya. Wah, aku nggak ngerti lagi ya, yes. Nggak ngerti lagi ya. Serem banget gitu loh, musuh-musuhnya tuh serem banget pakai dual semua dan ping saya tuh cuma satu garis ya. Ya ampun, kenapa sih nge-lag ini? Main PB nge-lag aja. Oke, go. Cari musuhnya. Temen kita tuh nggak ada yang pakai semacamnya loh, mampus. Asis, kita nggak ngerti, just asis bro. Wow. Gila anak AWP bro, anak AWP. Enggak. Seenggaknya kita nggak TF tapi kita menang guys ya. Kita coba untuk kita menang ya, walaupun itu agak sedikit lumayan agak susah ya, but kita harus try hard ya, try hard, so hard. Karena gimana nih, mampus ya, ha? Keker gaming ya, payback ya. Mampus, double gaming ya, double kill gaming ya. Woy gila ya, jago ya, AWP nya jago tuh. Wis, woy kita unggul guys, kita udah mulai unggul. Kita lihat di sini kita udah mulai merambah kemenangan ya. Apa? Hah? Slow bro, ada bro. Dualnya nggak habis, dewa dual, assist king again man. Wah kayaknya kita nggak bakal jadi assist king sih. Itu yang pertama 18 assist by the way. Kita cuma 14 ya. Mungkin kita mati king ya. die kill. Mati 25 ya. Gak ada yang lewat dong anjay. Double kill. Mana lagi ya. Oh mutek. Tenang guys. Wah, disodorin dual langsung entah kemana ya nyawa kita ya. Udah, pokoknya kita kalahnya cuma sama dual ya, dual gaming doang ya. Oke. Oh, berat katanya. Lihat, comeback is real guys ya. Mana? Gak ada, Diki gak masuk leaderboard ya. Udahlah, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, ya udahlah.
So, thank you nih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, komen di bawah, dan subscribe juga channel Tambar Gaming. So, kalau kalian suka nih ya, kalian komen di bawah, bang, lanjutin, nanti aku bakal beli mungkin senjata lain ya. Nggak mau assault rifle lagi ya. Aku pingin dual ya. Oh, nggak ada dual ya. Mana senjata lain selain assault rifle, guys. Saya nggak mau pakai assault rifle ya. Mana ini, Chris Factor mana sih, kok mereka pada punya, kok ini di sini nggak ada submachine gun nggak ada, guys. Oh, ada Chris ya, Chris ada OA bisa ya. Udahlah, mungkin kalian komen di bawah nanti Chris atau OA yang harus dibeli. Kayak nggak ada OA deh, Chris ya mungkin ya. Ya, kalian komennya kalau kalian suka video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye. Thank you guys yang udah nonton. Dadah. Thank you yang udah nonton. Yes, thank you, bye.